Oh, jadi emang tadi bawa mesin apa? Jadi dia baik tetap. Jani belum sekolah. Belum. Belum di sekolahin. Belum di sekolahin, pengen sekolah. Tambah-tambah tempatnya. Tempatnya kenapa? Tempat yang teachingnya. Jauh. Iya. Di mana gitu. Enggak. Nggak takut. Enggak. Ada si waper. Awaper ya. Kan belum cair. Belum cair. Buat belum dapat uang. Belum dapat. Tapi oke, teman-teman, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di channel Hoyong Ngabreg. Nah, jadi hari ini saya mau ke tempat kerjanya Bapak Andi ya, yang ada di ujung sana sawah. Nanti kita akan lihat keseharian Bapak Andi, ditemenin sama apa, Anjani ya? Temenin sama Anjani. Nah, Anjani umur berapa tahun Anjani? 8 tahun. Belum sekolah berarti ya? Belum. Lebah. Lebah. Suaranya halus banget aja. Oke, kita akan menuju tempat kerjanya Bapak Andi. Belum sekolah emang Anjani? Belum sekolah. Belum. Kenapa belum sekolah Anjani? Belum di sekolahin. Belum di sekolahin. Pengen tambah-tambah tempatnya. Tempatnya kenapa? Tempat yang teachingnya. Jauh. Iya. Di mana gitu. Tapi pengen sekolah. Pengen. Pengen. Terus enggak harusnya di sekolah ya? Iya. Kelas berapa harusnya sekolah sekarang? Jauh. Jadi kan yang tahu tempatnya. Panjani kan masih tinggal di sini ya. Kan belum cair. Belum cair. Uangnya belum cair. Buat belum dapat uang. Belum dapat. Tapi Panjani takutnya kalau malam-malam di sini? Enggak. Enggak takut. Enggak. Beneran enggak takut? Enggak. Serius. Serius. Kalau malam tidur nggak pernah lihat ini, nggak pernah lihat apa gitu kalau malam? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau malam? Nggak lihat apa-apa. Tapi bisa tidur? Bisa. Bisa. Eh teman-teman, jadi sama Ibu Is, jadi Anjani ini masih tinggal dan bertahan di kampung Panunggangan, kampung mati Panunggangan sebenarnya sampai saat ini. Dan oh, sering ada anjing. Katanya kemarin ada gogog. Nah, jadi makan waper di tutuan. Walah. Oh, kok bisa makan waper di tutuan nih? Malah. Nah, ini ada tempat ngarang. Tempat ngarang ya, tapi punya bapak masih di sono ya, di ujung ya? Masih jauh tah? Ada. Oh, sawah yang bekas ini, yang bekas apa namanya? Dulu waktu itu yang ngebibit, bukan? Oh, alah. Jadi Anjan ini belum sekolah ya? Belum. Masih jauh nggak maksudnya? Kenanya? Ini pas ini? Gitu. Kesini? Masih dekat. Ayo coba gitu. Anjan ini duluan dah. Ini kalau malam nggak ini nggak ini nggak apa-apa kalau malam tidur nggak takut. Enggak. Kalau malam nggak takut? Enggak. Sering di luar. Hah? Sering di luar. Sering di luar. Jam 11 di luar. Ngapain jam 11 di luar? Mabar. Mabar.
Mabar. Mabar apa mabar? Mabar. Kamu nggak tahu mabar itu apa? Mabar, mabar itu apa? Yang permainan. Main ML. Ya main ML. Main mini crab bisa. Oh. Mini crab, ML. Itu. Sampai jam berapa itu di luar? Jam 11. Jam 11? Baru tidur gitu? Baru. Kadang jam 10-an. Jam 10? Jam 10, jam... Kemana ke bisa? Ini apa sini? Kemana ke bisa? Yang dekat? Yang dekat sini. Sini? Ayo coba duluan. Nih, seru kan nih. Jadi kita nggak berdua ya, tuh. Di belakang ada bayangan tuh. Ada bayangan. Malam kesini udah pernah malam? Dah pernah, ngareng. Ngareng. Ngareng? Nengokin areng maksudnya? Iya, itu ada areng di sana. Itu arengnya. Yang tadi jalan itu kesini. Yang tadi jalan itu ke sini. Mana? Oh, ini. Heeh, sini. Sama aja. Bapaknya enggak ada? Kan masih jauh. Ke sawah. Di sawah Nusaung yang dulu? Iya. Oh, ayo duluan. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu proses pengarangan punya Bapak Andi. Tapi beliau di sana ya. Masih jauh? Ayo. Datang. Teman-teman, Anjan ini berumur 8 tahun ya. Anjan ini berumur 8 tahun. Mana Anjan ini belum sekolah ya. Pengen sekolah kata, tapi sekolahnya jauh. Karena bingung juga. Satu sisi mungkin jauh. Di mungkin satu sisi karena biaya. Faktor ekonomi juga. Ya, emang keseharian Bapak ini seperti ini. Masih jauh. Deket. Ayo duluan. Oke guys, kita ngikutin aja nih. Karena masalahnya saya nggak tahu tempat kesehariannya. Nah, Bapak Andi ya. Sini. Jadi jalannya menurun ya. Kita ditemenin sama Anjani. Hah? Saung? Oh, ada lagi saungnya. Paling sebelah. Oh, di atas. Oh, banyak juga ya. Cuman di saung sebelah sana kebetulan nggak ada ya pandinya. Ke sebelah sini. Awas, hati-hati. Ntar kabel jog lagi.
Lah, kosono, salah. Bentol-bentol, eh gatel. Anjani udah biasa kali ya? Iya, Anjani udah biasa. Aku mah nggak biasa ini. Hati-hati ya. Takut ada ini doang. Wah, hati-hati. Oh guys. Ada. Ada yang masuk ini ke. Biasanya ada anjing di sini? Mana? Awas, hati-hati. Hai, ini ngabibet apa naon ya? Ngabibet apa naon? Oh, ngegaru. Nah, pakai waluku apa mesin? Oh, mesin aja ya. Bawa, memang ngebawa. Atupan meren kudu di parah. Oke okay, guys. Oke okay, teman-teman, jadi ini keseharian Bapak Andi ya. Lagi waluku sawah tuh. Nah, itu walukunya. Di ujung sana nah, kelihatan. Nah, ini karak sekotak angges, Nak. Hanya ini kan udah banyak kucing di rumah ya. Ada dua. Yang warna putih. Warna putih sama warna hitam. Tiga yang induknya. Saya. Nah. Tidak. Tidak aku mama tak. Berbelas. Oke, isuk awena. Laki apa bikang? Oh, awewe. Gak ada buntut sama ini mah buntutnya ini pedat. Pedat apa pedat? Pedat itu pendek. Oke, kita lihat. Berarti Kak, ini baru kelar sekotak doang, Andi. Berarti KB ke dia teh? KB ke dia? Oh. Nah, jadi oke, jadi Pak Andi ini bekerja untuk orang lain ya, untuk menghasilkan pundi-pundi uang dan untuk biaya makan sehari-hari ya. Nah, ini traktor pakai buat Pak Andi, baru selesai satu kotak ya, nanti akan ke sana juga. Jadi Andi ini dibayar, jadi Pak Andi ini dibayar buat menyelesaikan sawah-sawah yang akan ditanami padi, menggarap padi.
Oh, jadi emang tadi bawa mesin apa? Jadi dia baik tetap. Oke, mah. Oh, berarti mah tetap di dia. Oh. Nah, ayo. Oke, teman-teman, kita di tempat kesehariannya Bapak Andi. Tadi ngegarap sawah apa ya? Ngegarap sawah punya ngegarapin sawah ya? Punya orang. Sawah punya orang. Berarti Pak Andi itu apa namanya? Itu kan mestinya punya orang, berarti Pak Andi cuma ngerjain doang gitu. Jadi Pak Andi tiap hari bagaimana ke sini tiap hari? Ini kalau belum beres tiap hari kayaknya Pak ya? Ini mulainya baru kemarin, Pak. Oh, baru sekarang. Satu kotak itu hampir 4 jam. Tapi tergantung kotakan ya, Pak ya. Oke. Saya relan duluan ya. Oke. Oke, teman-teman. Jadi mungkin cukup sampai di sini ya. Perjumpaan hari ini saya mau pulang menuju rumah Pak Andi. Lanjut di video selanjutnya. Oke. Nah, teman-teman, selain ke sawah, menggarap sawah baru, Pak Andi juga bikin ngarang ya. Nah, ini ngarangnya tinggal dibongkar ya. Dikit lagi. Nah, jadi ngarang ini memerlukan waktu sekitar 2-3 minggu untuk menjadi arang.